Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiyah Sungai Cio, Rawak. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Cio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Terima kasih kerana terus setia menonton kami di Kaca TV. TV Al-Hijrah pagi ini, alhamdulillah, muliakan Zulhijjah dengan ibadah sedekah. InsyaAllah, selagi dikandung badan, selagi diberikan nyawa, ada lagi ruang untuk bernafas ini, kita terus melakukan amal kebaikan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kita nak bercakap tentang muliakan Zulhijjah dengan ibadah sedekah bersama dengan Wakil Pertubuhan Mihrab tentunya, yang dihormati Ustaz Iqbal Zain. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Farah? Masya-Allah, baik, alhamdulillah seadanya. Ustaz sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah Ustaz. Kita nak bertanya, nak mengesahkan tentang apakah benar bahawa 10 hari pertama bahawa bulan Zulhijjah ini adalah hari yang paling terbaik untuk kita beribadah. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat, sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Sekarang dalam keadaan tak sedar, kita sudah masuk ke 8 Zulhijjah. Masya-Allah. Haji di Mekah hari ini sudah masuk hari Arafah. Haji seluruh dunia pada tahun ini sangat beruntung dan dikurniakan Haji Akbar. Iaitu hari Arafah jatuh pada hari Jumaat dan bertepatan dengan haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Jumaat. Walaupun kita di Malaysia masih belum 9 Zulhijjah, tapi kita masih lagi tetap dituntut untuk beramal pada 10 awal bulan Zulhijjah ini. Tambahan pula, hari ini adalah hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Lebih-lebih lagi kita perlu tingkatkan, lebih-lebih lagi kita perlu tingkatkan amal kita. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, khairul doa, doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dilakukan pada hari Arafah. Dalam hadis yang lain pula, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, pada hari Jumaat ada suatu saat apabila seorang Muslim bertepatan solat pada saat itu dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, nescaya dikabulkan Allah permohonannya. Nabi akan memberi isyarat dengan tangannya yang berarti bahawa saat itu amat singkat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pada hari ini, pada hari Arafah tahun ini, jangan kita sia-siakan peluang yang Allah Ta'ala berikan untuk kita beramal dan perbanyakkan doa pada hari tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baiklah Ustaz, seperti yang kita sedia maklum Ustaz, bulan Zulhijjah adalah bulan yang terakhir dalam kalender Islam Ustaz ya. Jadi bagaimana Ustaz kita melihatnya, apakah amalan-amalan lain yang cukup untuk kita merebut pahala dalam bulan Zulhijjah ini? Apakah mungkin ada amalan-amalan lain, amalan-amalan sunnah yang boleh kita lakukan Ustaz? Maklumlah kita dekat sini, tak dapat menunaikan ibadah haji di sana. Jadi apa yang boleh kita lakukan di sini? Baik, terdapat beberapa amalan utama yang boleh kita lakukan pada bulan Zulhijjah ini yang mana kita digalakkan untuk melakukannya sepanjang 10 hari terawal Zulhijjah. Antaranya, banyakkan berzikir, banyakkan berdoa, berpuasa, menjauhi maksiat, banyakkan bertakbir, melakukan korban dan melakukan amalan-amalan lain seumpamanya membaca Al-Quran, solat sunat dan bersedekah. Semua amalan itu sememangnya boleh dilakukan pada bila-bila masa pun. Namun jika dilakukan dalam tempoh 10 hari awal bulan Zulhijjah, pasti pahalanya digandakan sesuai dengan kelebihan tempoh waktu. Seperti mana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam suratan amalnya. Dan sesiapa yang membuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam catatan amalannya. Baiklah Ustaz, mungkin ramai yang sedia maklum ingin mengetahui berkenaan dengan perkembangan terkini Pertubuhan Mihrab, bagaimana adik-adik kita di luar sana dan juga cara kami di sini Ustaz nak sama-sama membantu adik-adik kita dalam meneruskan pengajian mereka Ustaz, silakan. Baik, salah satunya adalah sedekah untuk mereka yang berjuang mencari ilmu dan yang menyampaikan ilmu. Saya ingin kongsikan berkenaan kempen yang sedang dijalankan oleh Pertubuhan Mihrab, iaitu kempen membangun aset-aset Islam melalui institusi masjid dan tahfiz. Kita sedia maklum bahawa masjid dan tahfiz bukan sahaja institusi yang biasa, tetapi ia adalah sangat signifikan. Oleh sebab itu, sekarang Mihrab sedang fokus membantu mengumpulkan dana pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Cuh di Rawang dan pembinaan bangunan baru bagi Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra di Seri Gombak. Di mana Masjid Nurul Islamiyah Sungai Cuh pada ketika ini tidak dapat lagi menampung jemaah yang semakin ramai, terpaksa sembahyang di luar perkarangan masjid. Dan syukur penantian ini berakhir apabila Masjid Nurul Islamiyah melantik Pertubuhan Mihrab untuk mengumpulkan dana
bagi pembinaan masjid tersebut. Adapun pembangunan Ma'had Tahfizan Fatimah Az-Zahra pada ketika ini masih menyewa bangunan untuk menjalankan sisi pembelajaran, tetapi pelajar semakin ramai dan tidak dapat lagi menampungnya. Dan pihak Ma'had telah membeli sebidang tanah dan perlukan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan untuk membangunkan pembinaan di atas tanah tersebut. Masya Allah, pada hari Jumaat yang mulia ni Ustaz, jatuh pula pada bulan yang cukup baik sekali Ustaz, sebelum kita tiba kepada hari kemuncaknya esok Ustaz. Jadi wawarlahkan kepada kami penonton-penonton semua, kenapa perlu kami terus-terusan bersedekah mengingati mereka yang memerlukan ini. Baik, apabila kita bersedekah kepada orang yang menyebutkan diri dengan ilmu dan ibadah, maka ia akan menjadi infak yang berpanjangan, amal jariah yang mana buku catatan amalan tetap terbuka untuk kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Bermakna bagaimana ilmu itu terus berjalan dan ada orang yang mengamalkannya, ada orang yang beribadah, lagi itu pahala ganjaran masuk ke dalam buku akaun kita. Maka kami memerlukan infak tuan-tuan dan puan-puan, lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan yang penuh keberkatan, hari yang penuh dengan keberkatan. Infak tuan-tuan boleh disalurkan kepada kepada akaun bank yang tertera di kaca TV anda, ataupun boleh melalui laman web kami iaitu www.infakmehrab.com. Dan juga kami bekerjasama dengan Bank Islam melalui sistem My Istiqamah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedekah ataupun memberikan infak pada setiap hari. Tuan-tuan boleh setkan pada setiap hari berapa banyak yang ingin diinfakkan, maka setiap hari dia akan dikurangkan dan ianya menjadi sedekah yang berpanjangan dan kita mendapat keberkatan sedekah pada setiap hari. Setiap hari Nabi SAW mengatakan sedekah itu adalah penolak musibah dan bala. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baiklah Ustaz, silakan Ustaz dengan kesimpulan dan juga penutupnya berkenaan dengan muliakan Zulhijjah dengan ibadah sedekah. Silakan Ustaz. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada amalan yang, tidak ada hari yang lebih baik yang disukai oleh Allah SWT untuk dilakukan amal salih kecuali pada 10 bulan Zulhijjah. Maka kita rebut peluang ini. Kita ingin mendapat reda Allah SWT. Kita ingin convertkan harta kita menjadi harta yang hakiki di hari akhirat. Maka selagi nyawa dikandung badan, maka kita bersegera untuk bersedekahkan. Inilah amalan apabila seorang masuk dalam kubur, ingin kembali sebentar untuk mewakafkan, untuk bersedekah, untuk berinfak. Masya Allah, jutaan terima kasih kepada Wakil Pertubuhan Mihrab yang berbahagia Ustaz Iqbal Zain. Muliakan Zulhijjah dengan ibadah sedekah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, kata-kata nasihat, saranan. Terima kasih. Sampaikan salam kami buat tim yang orang kata mengoperasikan segala apa sahaja hajat mereka dan juga kepada adik-adik kita yang terus-terusan mendapat ilmu dunia dan juga akhirat. Sampaikan salam kami. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan Ustaz. InsyaAllah, jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Iqbal Zain. InsyaAllah, mudah-mudahan kita rebut segala peluang, ganjaran, kesempatan yang Allah berikan ini. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita. Dan yang paling penting sekali adalah doa kita. Doa kita pada esok hari. Mudah-mudahan Allah makbulkan segalanya dan dipermudahkanlah segala urusan kita. Dan juga jangan lupa jumpa kita pagi raya nanti. Jam 7 pagi. InsyaAllah, mudah-mudahan kita melabuhkan tirai untuk blok yang ke-8 ini. InsyaAllah, jumpa lagi selepas ini bersama dengan seorang lagi. Satu lagi figura insyaAllah selepas ini dalam Assalamualaikum. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Cio, Rawang. Bersempena bulan Zulhijjah ini, ayuh kita kejar pahala berganda dengan berinfak ke kempen Infak Mihrab oleh Pertubuhan Mihrab, di mana infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Cio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat.